Kak. Awas, awas, awas. Kenapa pakai kapal? Alasan yang pakai kapal masih percaya kapal gitu? Iya. Kenapa? Ya karena kalau kapal itu pertama masalah dana memang agak ringan. Lumayan. Terus lumayan enak. Sekarang beda sama dulu malah. Karena kan kalau dulu pas tingkat gas itu kan penumpang bisa lebih. Kalau sekarang kan udah standar. Kira-kira akan puncak arus mudik Pak di H-5 ini Pak. Mungkin bisa digambarkan lagi Pak. Betul. Jadi hari ini memang puncak arus mudik. Tadi pagi jam 00.30 sama jam 01.00 berangkat 3 kapal. Dengan total penumpang 1.300. Kemudian malam ini sudah kita berangkatkan 2 kapal. Satu dengan kapasitas 600. Kemudian yang kedua dengan kapasitas 300-500 kapal, 900 penumpang. Kemudian nanti malam kita berangkatkan Egon tujuan Semarang dengan kapasitas sekitar 700 orang. Jadi total seluruhnya ada 2.900 hari ini.